Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih. Baik, pada video kali ini ya, berkenaan dengan seperti tajuk dan thumbnail tu, minggu terakhir penentuan ya, KWSP bersasar di parlimen. Kena faham, penentuan di parlimen je, bukan penentuan keseluruhannya. Jadi apa yang kita perlu tahu tentang penentuan ni? Baik, semua dah tahu. Sidang Dewan Rakyat bagi penggal ini akan berakhir pada 15 hari bulan. Jadi bermula hari ini sehinggalah ke 15 hari bulan, ialah minggu yang penentuan adakah usul KWSP bersasar ni akan dibahaskan sekali lagi di parlimen ataupun tidak. Adakah akan ada satu sinar gembira sikit untuk mencarum di Dewan Rakyat ataupun tidak. Kenapa aku sebut di Dewan Rakyat je? Sebab apa yang berlaku di Dewan Rakyat tu bukanlah mencerminkan keseluruhan peluang dan juga ruang tuntutan KWSP bersasar ni. Cuma kesempatan yang ada pada sidang Dewan pada penggal ini, minggu inilah penentuannya. Bermula hari ini sampai hari Khamis nanti. Okey? Jadi bermakna lebih kurang daripada seminggu lagi lah. Hari Isnin sampai Khamis sahaja. Dengan segala macam isu yang berbangkit, seperti isu yang diusulkan, yang dikeluarkan dalam kenyataan media oleh pihak NGO PGIRM melalui presidennya Tuan Azmi Bugis PGIRM, jelas menunjukkan keperluan pencarum dan rakyat yang memerlukan pengeluaran bersasar ni disegerakan. Kerana banyak sebabnya. Boleh ikuti video live semalam ada di channel ni, dekat ruang atas ni boleh simak. Okey, itu salah satu perkaranya. Dan apa yang kita boleh faham, ia akan mendatangkan impak yang besar juga terhadap pencarum sekiranya terabai tuntutan pengeluaran bersasar ni. Apa yang pasti, apa yang harus kita faham dengan jelas, bahawanya satu perkara je. Apa yang sedang kita alami sekarang ni, kesannya ialah kesan jangka panjang. Tanggungan hutang, kelangsungan hidup, dia membawa kesannya untuk jangka masa panjang kepada anak-anak kita kelak di masa hadapan. Jadi benda ni memang dah terlalu jelas. Okey, dan kita berdoa lah semoga minggu yang terakhir ni bakal membawa sedikit sinar, at least. Kalau tak ada pun tak apa, sebab tuntutan KWSP bersasar ni bukanlah bersandarkan sepenuhnya 100% bergantung sepenuhnya kepada sidang Dewan Rakyat tu, tidak. Tapi kesempatan yang ada itu semoga ada dapat dimanfaatkan untuk menjayakannya. Itu je yang kita boleh harapkan. Semoga ada sinarnya, semoga usul dan perbahasan KWSP bersasar ni akan berkumandang di Dewan Rakyat pada hari ini dan seterusnya sehingga tamat sidang Dewan mesyuarat penggal yang kali yang kedua ni. Jadi sama-samalah kita pencarum dan NGO berganding bahu bersama-sama untuk menuntut pengeluaran KWSP bersasar ni. Bagi pihak pencarum, tak ada apa pun yang banyak perlu dilakukan. Cuma terus memberi sokongan dan ikuti perkembangan serta apa yang perlu dilaksanakan, dilaksanakan. Dan syabas pada yang dah mengisi borang kaji sidik sehingga pihak PGIRM mendapat data yang mencukupi untuk dibawa ke peringkat yang seterusnya. Walaupun sidang Dewan Rakyat nanti belum tentulah menjanjikan apa-apa, tapi pelan-pelan tindakan yang lain pun akan berjalan juga selepas itu. Jadi kita harap dalam masa yang seminggu ni akan ada sesuatu daripada Parlimen, Dewan Rakyat. Jadi itu saja. Kita doa yang baik-baik. Semoga ada perbahasan itu muncul di Dewan Rakyat kelak. Ikuti sidang Dewan Rakyat kalau anda berkelapangan hari ini. Ikuti sesi pagi dan sesi petang. Begitulah seterusnya sehingga tamat penggal ini nanti. Dan kita dapat tahulah siapa yang akan membawa usul ni dan sebagainya. Ataupun tak ada usul yang dibawakan. Kalau tak ada tu kita faham-faham je lah, maksudnya ditolak lah tu kan. Okey, semoga jelas. Kita nantikan pada hari ini, ikuti yang mana berkelapangan tu boleh ikuti sebab benda ni panjang. Sesi perbahasan ni panjang, sesi pagi panjang, sesi petang panjang. Mungkin kita tak larat nak menunggu, nak melihat sampai habis perdebatan segala macam benda. Yang penting penggulungannya kita akan, insyaAllah aku akan buat pada setiap hari apa yang berlaku. Sekiranya ada disebut tentang KWSP bersasar, aku akan sharekan dalam channel ni juga. Okey, kita doa yang baik-baik, kita harap yang baik-baik agar pulangannya pun yang baik-baik saja, insyaAllah. Jumpa lagi pada entry yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua, bye-bye.